saya tahun ini target utama saya sih Asian Games. Karena kan untuk ya bagian dari melengkapi gelar saya dan juga Asian Games itu tuan rumah. Jadi pastinya ya saya dan Tontowi ingin persiapan khusus untuk menuju Asian Games ya. Dan kedua kalau untuk target setelah itu mungkin saya lihat sampai setelah Asian Games dan ngabisin kontrak saya dengan Li-Ning di awal tahun Februari di Februari 2019. Nah, setelah itu mungkin ada planning untuk retire, untuk berhenti ya. Nah, jadi ya setelah dari situ mungkin saya akan pikirin mungkin kedepannya ya sementara bisnis dulu. Nah yang udah dijalan dari sekarang dan kedepannya saya nggak tahu kedepan gimana, mungkin udah di luar pernas cuma main liga aja atau PNS iya, kan terima, kan? Atau masuk kerja jadi PNS saya nggak tahu. Jadi ya penting tahun ini saya siapin kasir dulu ya, di tidak maksudnya tidak memungkinkan ada Indonesia Master, ada Indonesia Open, ada All England, itu tetap juga bagian dari apa namanya target, tapi target utama itu adalah di Asian Games. Terima kasih.